Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pesona Indonesia, salam pariwisata Bantul. Sobat wisata dimanapun berada, saat ini bersama saya, Hafiz Tama, Ketua Pok Darwis Kelurahan Karang Tengah Kapanewon Imogiri. Tren peningkatan konfirmasi COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta masih saja meningkat. Bahkan beberapa hari ini peningkatan kasus konfirmasi COVID semakin tinggi. Saya mengajak kepada teman-teman pengelola desa wisata, pengurus desa wisata, pengurus Pok Darwis, pengelola destinasi yang ada di Kabupaten Bantul untuk mengambil peran. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenparekraf telah menerbitkan protokol CHSE. Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul maupun Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melaksanakan dan menerbitkan protokol kesehatan di tempat wisata, terutama di destinasi-destinasi tempat di mana kita bekerja mengembangkan ide-ide kita. Mari kita mengambil bagian, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi, teman-teman? Terakhir, jangan lupa ikhtiar dengan berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga langkah kita, ikhtiar kita, segera COVID-19 bisa berakhir dan pariwisata Bantul bisa seperti semula. Selamat malam, selamat istirahat, selamat hari Senin melaksanakan aktivitas. Salam pesona Indonesia.